Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله Melalui mimbar ini, saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa hari-hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Itu artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Syaban dan dilanjutkan kita akan masuk pada bulan Ramadan. Itulah bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya karena keberkahan, kemuliaan dan kebaikan serta pahala yang ada di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini baru saja pada tanggal 27 Rajab kemarin kita peringati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin yang baik, tentunya kita harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai sarana atau media untuk kita melakukan introspeksi diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul disebut dengan abad atau disebut dengan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa perintah salat 5 waktu itu disampaikan langsung oleh Allah ketika Rasulullah bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang salah paham, banyak orang yang menduga bahwa perintah sholat itu diberikan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Padahal ketika awal Allah menurunkan wahyu, maka perintah sholat itu sudah ada. Hanya saja ketika Mi'raj, disitulah ada revisi, yaitu diperintah sholat 5 waktu, yang asalnya sholat hanya diperintahkan 2 waktu, yaitu pagi dan petang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah seseorang berikrar dengan syahadat, maka yang harus ia lakukan adalah sholat. Dan sholat dalam segala kondisi apapun harus tetap dilaksanakan dan didirikan. Salah seorang tokoh sufi yang bernama Abu Bakar Asy-Syibli, beliau pernah menyatakan begini: orang yang ingin melihat kedudukannya dan harganya di hadapan Allah, maka lihatlah kualitas sholat kita. Kita sesungguhnya tahu dengan kualitas sholat kita, maka itulah harga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hingga beliau menjelang wafat, beliau berwanti-wanti kepada kita dengan ungkapan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jadi kita betul-betul diperintahkan untuk menjaga dan mendirikan sholat dengan sungguh-sungguh. Karena sebagaimana kita ketahui dari riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, fa in saluhat saluhasa iru amali wa in fasadat fasadasa iru amali. Jika sholatnya baik, maka hal-hal yang lain, amal-amal yang lain akan terangkat menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika sholat yang ia lakukan buruk, maka amal-amal yang lain juga akan menjadi rusak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagaimana pertanyaannya kemudian ketika yang harus kita jawab adalah bagaimana cara melaksanakan sholat yang baik? Allah berfirman, orang-orang yang mukmin yang beruntung, cirinya yang pertama adalah qad aflahal mu'minun, lalu dilanjutkan dengan allazina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang mukmin yang benar-benar allazina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam salat mereka mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Lalu kemudian apa ikhtiar yang harus kita lakukan untuk memperbaiki salat kita? Yang pertama, jangan sampai kita sedikit pun meremehkan yang namanya salat. Karena generasi yang tidak baik, sebagaimana disebutkan di dalam surah Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka setelah generasi mereka, yaitu orang-orang yang baik di antara para nabi-nabi itu, maka akan muncul generasi yang mereka tidak baik, yang mereka menyia-nyiakan sholat mereka dan mengikuti syahwat-syahwat mereka, yang mana mereka fasaufa yalqauna ghayya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Biasanya gandengannya adalah orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsu dan mengumbar syahwatnya. Bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat mereka. Bentuk penyia-nyiaan itu berbagai macam, termasuk meremehkan, menunda-nunda, bahkan yang paling berat adalah dengan sengaja meninggalkan dan tidak melaksanakan sholat. Maka ada konsep bagaimana kita berusaha agar sholat kita baik. Yang pertama adalah ketika kita sholat, maka berusahalah untuk memahami apa yang kita baca dalam bacaan sholat kita. Minimal dari sisi arti, kalau itu kita masukkan dalam hati kita, maka kita tidak sempat berpikir selain dari bacaan apa yang kita baca ketika sholat. Lalu yang kedua, setiap hendak melaksanakan sholat, maka dugalah atau bertanyalah pada diri kita sendiri, jangan-jangan sholat yang saya lakukan ini adalah sholat yang terakhir kalinya. Maka insya Allah dengan selalu berusaha seperti itu, semakin hari kita menjadi orang-orang yang sholatnya semakin baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaunihi yahtadil muhtadun man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة